Sama juga dengan kondisi kita sekarang ini yang berada dalam suasana mengambil sebab untuk kita berada di rumah. Sebagian orang menyikapinya dengan wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tak akan kena kepada kamu maka tak akan kena kepada kamu. Yang akan kena kepada kamu pasti akan kena kepada kamu. Nah, ketahuilah bahwasanya manusia ini kalaupun berkumpul ingin mendatangkan manfaat kepada kamu tak akan terkena manfaat kecuali Allah dah tentukan. Bila mana mereka berkumpul untuk memudaratkan kepada kamu tak akan kena kemudaratan kecuali sudah dicatat dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita percaya kepada Allah, kita takut kepada Allah dan tidak takut kepada corona. Dalam hal ini dari segi aspek rasa takut memang kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Itu cuma hanya bukan bermakna kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kita langgar sunnatullah. Kita kena mengambil sebab kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan azabnya dengan taat. Kita takut kepada hukuman Allah dengan kita tidak melakukan benda yang maksiat. Kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga badan kita dengan menjaga makan, untuk tidak memudaratkan kepada diri sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, janganlah kamu membinasakan atau membinasakan diri kamu sendiri atau menjerumuskan kamu kepada kebinasaan. Inna li badanika 'alaika haqqan, badan kamu ada haknya. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru sembuh daripada sakit, dihidangkan makanan, makanan itu agak keras, untuk menghadamnya susah. Maka Sayyidina Ali ingin makan, Nabi halang. Yang ini kamu jangan makan. Diberi syurbah yang mudah untuk nak telan dan dihadam. Itu diberikan oleh Nabi SAW. Ini juga mengambil sebab juga baginda Rasulullah SAW, apa yang membawa kepada kebaikan kepada tubuh badan. Jadi, tidaklah dibenturkan antara tawakal kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dengan hal-hal seakan-akan kita melanggar apa yang menjadi sunnatullah untuk kita mengambil sebab. Apa yang dilakukan adalah usaha untuk tidak menjadikan penyakit ini merebak. Oleh sebab itu, dijadikan keberadaan seseorang berada di dalam rumah adalah wasilah atau mengambil sebab untuk hal-hal yang tidak diinginkan berlaku.